Sudah 5 tahun warga desa Ciwangi Limbangan Garut ingin rumahnya layak huni. Tian, warga kampung Poronggol RT 03 RW 07 desa Ciwangi kecamatan Limbangan Kabupaten Garut Jawa Barat, sudah sejak lama ingin rumahnya layak huni. Dambaan memiliki rumah yang layak huni, Tian bersama kedua anaknya itu memimpikan rumah yang layak huni seperti yang lainnya. Tian tinggal bersama kedua anaknya yang masih kecil. Suami kerja di luar kota. Rumahnya tidak layak huni, atap bocor, kayu-kayu sudah rapuh. Tak tenang bila hujan lebat datang. Khawatir hal buruk menimpa keluarganya akibat rumahnya yang sudah tidak layak huni. Harapannya, Tian memiliki rumah yang layak huni untuk tempat tinggal bersama kedua anak tercinta dan mendapatkan bantuan rutilahu dari pemerintah setempat untuk rumahnya itu. Ibu tinggal di rumah ini berapa tahun? 5 tahun. Emang keadaannya rumahnya sudah gini atau ini? Ya, sudah gini. Nah, tinggal sama siapa, Bu? Sama anak. Kalau suami? Kerja jauh di Sumatera. Nah, harapan ibu sendiri terkait rumah ini apa, seperti apa, Bu? Ya, ayong dihiwe, dirasakan gitu. Namun, pada saat dikonfirmasi ke pemerintahan desa Ciwangi, kepala desa dan yang lainnya sedang tidak ada di tempat. Begitupun ketua RW sedang tidak ada di rumahnya. Dari Limbangan, Garut, Jawa Barat, Hendrik Garut 60 Detik, melaporkan.